Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi Dolor di tempat yang berbeda ya. Ya, ini ada sama sih. Ini dominan yang banyak di sini yang dijual ada jenis bunga . Nah, jadi ini untuk bunganya nih dewek ini kato yang punya ini ngambil langsung dari Bandung . Wes, luar biasa . Iya, jadi ini 2 minggu sekali ya mendatangkan dari bibit dari sano . Tanam dari sano. Jadi 2 minggu sekali itu mendatangkan terus ya selalu ini banyak yang ini ya yang datang ya banyak yang beli. Jadi kadang tidak sampai seminggu pun ada jenis-jenis tanaman yang sudah habis . Habis terjual . Itu banyak nih kan jenis bunga yang ada di sini . Ya karena memang sih di masa-masa cah ini pasti ibu-ibu nyarinya tempat ini ya tempat cari hiburan cuci mata ya ke tempat yang jual-jual tanaman ini ya karena di samping depannya tidak begitu rame jadi pastinya ini juga tidak perlu tidak banyak mengeluarkan yang namanya meragoh kocek yang terlalu dalam mungkin ya iya jadi mungkin sekedar bawa seiko atau 2 iko jenis tanaman balik sudah merasa senang ya pastinya . Atau banyaknya yang namanya jenis tanaman di sini dan ini tersusun rapi ini dan juga dibuat nah ini apa itu janggut dewa itu namanya itu hidup itu jadi pas pertama aku nyinggung itu kukira cuman ASNB atau cek mana ya ternyata itu juga jenis tanaman yang sangat ini yang mahal sekali ini harganya . Sudah tahu ini apa itu anggrek . Nah, jadi jenis anggrek yang harganya nih paunian . Iya jadi kalau nanam di rumah caknya mungkin agak-agak ngeri juga . Apalagi kalau ditaruh di luar . Iya takutnya kayak ada yang nak minjam . Tapi tidak malik lagi . Nah ini banyak nian . Ada yang lagi itu ada yang lagi ngurus tanaman juga . Jadi aku coba jenguk di ini termasuk luas ya lahan di sini yang dibuat kini untuk tempat ini . Bisa hampir ini ya mungkin pacak kalau nak setengah hektaran . Jadi lahan yang digunakannya sebagai tempat untuk naruh tanaman ini . Itu ada ini bambu apa itu bambu apa itu namanya bambu hoki . Ya jadi dan juga jenis-jenis tanaman di sini . Yang ada yang aneh-aneh sih banyak yang aneh juga di sini . Nah, itu . Nah, jadi banyak yang jenis-jenisnya terus pokoknya di sepanjang sini banyak nih . Di tanaman-tanaman . Nah, jadi ada yang mungkin tanaman-tanaman lokal . Mungkin ada juga yang dari ngambil dari luar daerah tadi . Jadi ini ada yang masih kecil-kecil ada yang juga sudah besar . Jenis-jenis tanamannya di sini . Ini sama nih untuk lokasinya juga ini sama di masih di Sukaraja . Sukaraja Kabupaten Ogan Ilir . Karena banyak yang Sukaraja aja . Lalu di daerah Kito ini . Khususnya di Oki dan juga ini . Tuh ada tanaman-tanaman yang bagus-bagus ada yang ini . Jadi banyak nian tanaman-tanaman di sini . Jadi kalau ini ada waktu mungkin nak nyari di sini ada juga keladi-keladi . Jadi nyari tanaman juga langsung pajak datang ke sini .
Iya, di daerah Sukaraja ini ya. Nah, ini banyak nih yang jenis tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Ada ini ya. Terus ini ya, banyak nih yang jenis-jenisnya tersusun ya. Ya, jadi kalau nyari tinggal jalan-jalan baik, ingat yang mana yang kalau ada yang serik di hati ya, pengen koleksi ya, jadi baca langsung ya, langsung dibawa balik tapi dibayar dulu ya. Ya, caranya sampai di sini dulu ya, aku ngerewanginnya hari ini ya. Pastinya jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku ini. Dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.